Halo gengs, kembali lagi bersama kami di Profilm. Kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari sebuah film lawas yang disukai banyak penontonnya. Film ini berjudul Fight Back to School yang dirilis pada tahun 1991. Film ini bercerita tentang polisi dari satuan tugas khusus yang bernama Chow Sing Sing yang diperankan oleh Stephen Chow. Sing nyaris dikeluarkan dari kepolisian Hong Kong, namun seorang perwira senior memutuskan untuk memberinya satu kesempatan terakhir, yaitu menyamar menjadi siswa di sekolah untuk menemukan pistol yang dicuri. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Film dimulai dari diperlihatkan seorang polisi yang sedang menggerebek sebuah tempat yang mencurigakan. Di situ kita dilihatkan tokoh utama dalam film ini, yaitu Chow Sing Sing, di mana saat ini dia ditugaskan oleh atasan untuk memenuhi unitnya dalam tugas kali ini. Anehnya pula, meski Sing adalah kapten, tetapi ia bersikap konyol dan bodoh. Sampai-sampai pada tugasnya itu dia mengacau dikarenakan tidak bisa memimpin para unitnya. Meski dalam keadaan seperti itu, Sing tetap menjalankan misinya walaupun seorang diri. Ternyata meski bersikap konyol dan bodoh, kemampuannya tidak diragukan lagi. Itu terbukti dari Sing yang bisa menyelamatkan Sandra walaupun sendirian. Ternyata misi ini bukanlah kenyataan, melainkan latihan untuk Sing agar dia bisa naik pangkat. Tetapi dengan kepemimpinan dari Sing tadi, para atasan mulai merenungkannya. Bahkan mereka berpikir kalau Sing tidak bisa menjadi polisi, dengan alasan seorang pemimpin itu harus bisa mengatasi kondisi dan bisa menjaga anak buahnya. Tahu hal tersebut, Sing sendiri merasa kebingungan, padahal ia bisa menyelesaikan misi sesuai arahan. Walaupun begitu, kepala polisi tetap akan memecatnya. Tetapi sebelum hari keputusan itu, kepala polisi ingin menemuinya. Tak disangka kepala polisi memberikan kesempatan kepada Sing untuk tetap berada di sini. Bahkan jika Sing bisa menyelesaikan misi yang diberikannya, maka ia bisa menaikkan jabatannya lebih tinggi. Tepatnya misi yang akan dilakukannya nanti adalah menyamar sebagai siswa SMA di salah satu sekolah. Kenapa kepala polisi memintanya menyamar di sana? Dikarenakan minggu sebelumnya pada saat sesi kunjungan sekolah itu, tiba-tiba pistol kesayangannya telah hilang. Oleh sebab itu, kepala polisi meminta Sing untuk menemukannya. Lantaran jika barang itu digunakan untuk hal jahat, pasti kedepannya akan memburuk. Tahu hal tersebut, Sing bergumam, lantaran ia tidak suka yang namanya sekolah. Ia trauma, dikarenakan ia tidak pantai dalam hal akademis sama sekali. Tetapi karena dirinya tidak memiliki pilihan lagi, ia pun menerimanya. Sampailah hari saat dia memulai misinya itu, seperti yang terlihat kedatangannya ke sana, ia merasa bingung. Kemudian ia pun langsung ditemui oleh kepala sekolah dan diberi penjelasan tentang sekolah ini. Tapi nyatanya Sing yang tidak suka diceramahi malah menghiraukan perkataan dari kepala sekolah. Lalu Sing pun resmi menjadi siswa, ia pun memulai pelajaran di hari pertamanya. Hari itu juga dia bertemu teman sebangkunya yang memiliki perilaku yang sama dengannya. Dia bernama Kura, atau bisa disebut juga dengan Kura-Kura. Entah mengapa di hari pertama sekolah Sing mendapatkan beberapa masalah dari guru killer, yang pasti guru memarahinya mengingat pada waktu pelajaran Sing selalu melamun. Atas hal itu setiap pelajaran berlangsung dia mendapatkan hadiah penghapus yang terlempar sendiri alias goib. Tak berhenti begitu saja, ia mulai kesal saat beberapa pelajaran yang paling tidak disukainya. Atas hal itu Sing yang sekarang tidak punya harga diri lagi, dan kesal dengan sekolah ini berniat untuk pergi dari sini. Tapi ia dihentikan oleh penjaga sekolah alias mata-mata yang akan ditugaskan untuk membantunya. Dia bernama Paman Tat. Pada awalnya Sing tidak mempercayainya, alasannya Tat bersikap aneh dan sulit merangkai kata-kata. Tetapi saat itu juga Sing tidak jadi pergi saat ia terpikat oleh guru di sana, yaitu Miss Ho. Atas hal itu ia pun beralasan sakit agar bisa dekat dengannya. Namun nyatanya usahanya diketahui oleh Miss Ho, dengan hal itu ia pun disuruh untuk kembali ke kelas. Tetapi sesampainya di sana ia melihat kalau teman sebangkunya dipalak oleh berandalan kelas. Kita sebut saja orang itu dengan nama Unyil. Ternyata Unyil adalah salah satu geng yang cukup ditakuti di sekolah. Apalagi setiap hari dia selalu memalak semua siswa. Dan jika tidak, maka akan dihajar. Melihat hal tersebut, Sing pun hanya melihat dan menghentikannya saja. Dikarenakan dirinya tidak mau membuat masalah dan membuat misi ini menjadi lebih lama lagi. Untuk hal itu, dia lebih memilih tidak mencampuri urusan orang lain dan fokus menjalani kisahnya sendiri. Tapi meski begitu, Kura tetap menyanjungnya kalau dengan kehadirannya ia tidak diganggu lagi oleh si Unyil. Karena dikira Kura, Sing bakal jadi korban pemalakan si Unyil. Sepulang sekolah, akhirnya Tat memberitahu Sing kalau dirinya adalah mata-mata yang dimintai kepala polisi untuk membantunya. Usut punya usut, Tat tadi bersikap seperti itu agar tidak ketahuan. Jadi dengan tingkah lakunya seperti itu, dirinya tidak dicurigai oleh pihak musuh. Selain itu juga, Tat memberi informasi kalau si Unyil telah bekerja sama dengan kelompok kriminal bernama Teddy. Dikatakan kalau kelompok itu menjual senjata di pasar gelap. Atas hal itu, Tat meminta Sing untuk mencurigai Unyil mulai dari sini, mengingat hanya dia saja yang paling mencurigakan di sekolah.
Ternyata dugaan dari Tat benar bahwa Unila yang telah mencuri pistol milik kepala polisi. Tetapi ia tidak mempergunakan hal itu, melainkan ia menjualnya kepada Teddy untuk mendapatkan uang. Di sini pula kita diungkapkan fakta yang menarik, di mana Unyil juga berada di bawah naungan Teddy, yang berarti Unyil memalak uang dari murid sekolah untuk diberikan kepada Teddy. Sejak kejadian kemarin, Sing memulai misinya untuk mencari informasi mengenai Unyil. Tetapi sebelum itu, ia mendapatkan masalah yang besar dan membuat misinya terhenti sementara. Hal itu terjadi akibat kebodohannya, yang mana ia selalu dihukum oleh guru akibat tidak mengerjakan tugas sekolah alias PR. Bodohnya itu bukan sekali, melainkan berkali-kali, sampai membuat ia kesal sendiri. Hingga suatu ketika, ia yang lelah sendiri memutuskan untuk membayar seseorang untuk menggarap PR tersebut, alias joki gengs. Tetapi sialnya kali ini, ia mendapat masalah lagi, yakni ujian telah dimulai. Kemudian ia yang tidak bisa berpikir pun meminta bantuan kepada Tat melalui ponsel. Tetapi Tat sendiri juga tidak tahu. Akhirnya dia pun meminta bantuan ke markas pusat untuk membantu. Meski hal itu sedikit membantu, tetapi kesialan terjadi lagi. Tiba-tiba Tat disuruh pergi untuk membersihkan kamar mandi wanita. Hal itu membuat Sing harus berupaya sendirian. Kali ini ia pun mencontek dengan buku pelajaran. Lucunya ia tidak menemukan jawaban, dikarenakan ia salah mengambil pelajaran lain. Alhasil hal itu berakhir dengan penyesalan. Lantaran guru mengetahuinya, tetapi saat itu Miss Ho meminta meringankan hukuman dari Sing. Emang malaikat Miss Ho ini. Alasannya dengan kebodohannya tadi, hal itu bisa dikatakan tidak mencontek. Lantaran apa yang dilihat oleh Sing adalah berbeda dengan materi yang akan dijawab. Meski begitu, kepala sekolah tidak terima. Alhasil, ia memberikan hukuman untuk menyapu setelah pulang sekolah. Yang kedua, kepala sekolah juga meminta kepada Sing untuk meminta ayahnya ke sini. Usut punya usut tertulis kalau Tat adalah ayah dari Sing. Tepatnya hal itu bisa terjadi agar pihak sekolah tidak mengetahui identitasnya. Atas hal itu, Sing dan Tat hanya mengikuti alur supaya tidak ketahuan. Selesai hal itu, tiba-tiba kawanan dari Unyil membawanya ke atas, yang ternyata si Unyil ingin mengajaknya duel. Seperti yang dikira, karena ia mantan perwira polisi, ia pun tidak dihiraukan lagi. Itu terbukti dari dia yang bisa mengalahkan Unyil dan cecunguknya dengan sekejap. Mulai dari situ juga, ia dianggap sebagai bos sekolah ini. Dengan alasan dia telah mengalahkan geng Unyil. Entah mengapa pula tiba-tiba Miss Ho membantu Sing agar tidak dihukum lagi dengan memberikan dia les. Hal itu juga dimanfaatkan oleh Sing untuk dekat dengannya. Sesuai harapan dari mereka berdua, Sing sekarang bisa menjawab soal itu dengan benar dan menjadi orang populer di sekolah. Sejak hal itu, Sing makin dekat dengan Miss Ho. Bisa dilihat kalau Miss Ho mulai tertarik terhadap Sing. Alasannya ia suka dengan sifat kocak dan kelucuan dari Sing. Berbeda terbalik dari pacarnya sekarang, yang peduli sekali dengan pekerjaannya sebagai polisi. Di suatu hari pula, Unyil mengadu kepada Teddy untuk mengatasi Sing. Tahu hal tersebut, Teddy jadi marah dan menemui Sing. Tetapi saat itu perkelahian tak terjadi ketika ada polisi yang datang ke tempat ini. Tak lain polisi itu adalah kekasih dari Miss Ho yang ingin menjemput kekasihnya. Tetapi kekasih Miss Ho ini memberitahu ke Miss Ho untuk tidak dekat dengan Sing karena dia adalah ketua geng yang baru. Meski begitu, Miss Ho tetap menemui Sing untuk mengajarnya agar lebih baik lagi. Kemudian Miss Ho yang kesal pun datang ke rumah Sing untuk mengajarkannya. Namun naasnya, saat Sing ingin membuat kejutan untuknya, malah ia membuat kecewa Miss Ho ketika Sing mau berbuat aneh-aneh kepadanya. Dia ketahuan memiliki balon udara yang dikasih sama paman Tat. Keadaan menjadi memburuk ketika mereka tahu kalau Tat hampir diculik. Dengan sigapnya, Sing pun menghajar semua preman dan menyelamatkan Tat. Atas kejadian tersebut, akhirnya identitas dari mereka berdua pun terbongkar. Hal itu pun membuat Miss Ho kecewa lagi, dikarenakan ia telah dibohongi. Sejak hal itu terjadi, Miss Ho selalu menjauhi Sing. Dalam keadaan seperti itu pun, Sing menyempatkan untuk meminta maaf kepadanya. Pada akhirnya, Miss Ho yang tahu perasaannya memaafkannya. Tak disangka tiba-tiba besoknya Unyil meminta bawahan dari Teddy untuk menyerang Sing. Atas hal itu, Sing yang tidak tahu apapun hanya mengikuti alur. Tetapi hal itu berhenti ketika polisi datang dan menghentikan pertempuran itu. Namun anehnya kekasih dari Miss Ho malah menangkap Sing dengan dugaan membuat kericuhan di sekolah. Bahkan ia juga menyiksa Sing agar tidak dekat lagi dengan kekasihnya. Beruntungnya hal itu berhenti ketika Miss Ho datang untuk menghentikan kekasihnya. Atas hal itu ia pun dibebaskan dan terbukti tidak bersalah. Kabar baiknya tiba-tiba Tat mendapatkan informasi kalau pistol itu berada pada kelompok Teddy. Baiknya lagi, Tat juga mengetahui lokasi dari markas Teddy. Akhirnya mereka berdua bergerak pada malam hari untuk mengambil pistol tersebut. Sesuai dugaan, mereka bisa menemukan beberapa senjata, termasuk dengan pistol kepala polisi. Kemudian setelah mendapat senjata itu, mereka bergegas untuk pergi. Tetapi bodohnya saat Sing buru-buru, ia lupa kalau dia bersama dengan Tat. Kecerobohannya itu membuat Tat tertangkap dan disandra. Namun untuk saat ini, ia belum sadar. Bahkan ia menemui kepala polisi untuk memberikan pistol dan mengatakan misi telah selesai. Tapi akhirnya dia pun sadar dan kembali untuk menyelamatkan Tat. Namun sebelum itu, ia pun memikirkan beberapa cara untuk bisa menyelamatkan Tat, sambil membuat cara agar menghancurkan kelompok dari Teddy.
Sing langsung ke tempat perjanjian, terjadilah pertukaran, tetapi Sing malah membakar truknya dan Tat mendapatkan uang dari Teddy. Tetapi mereka malah dikejar oleh geng Teddy. Mereka menuju ke sekolah. Entah apa yang dipikirkannya, hal itu bukan berakibat baik tapi malah membuat keadaan semakin memburuk. Lantaran semua siswa dan guru masih ada di sana untuk acara yang akan datang. Dan mereka pun bersembunyi di salah satu labirin yang telah berhasil dibuat. Sementara para siswa hanya bisa berdiam diri karena disandra beberapa bawahan dari Teddy. Tetapi karena mereka tidak ingin Sing kesulitan, mereka pun berencana untuk membantu Sing. Sementara di sisi lain, Sing masih kejar-kejaran dengan Teddy. Tapi akhirnya ia mendapatkan jalan buntu dan harus melawan balik. Yang akhirnya ia menunjukkan kehebatannya dengan mengalahkan beberapa bawahan Teddy. Singkat cerita, akhirnya titik akhir mulai ketemu. Tapi rencana itu gagal ketika Miss Ho disandra oleh Teddy. Apalagi sekarang Sing sendiri juga tidak bisa apa-apa. Tapi tadi sangka-sangka, tiba-tiba kepala polisi pun datang. Dengan kerennya dia menembaki beberapa bawahan dari Teddy. Hal itu membuat nasib baik berdatangan. Tetapi meski begitu ada masalah yang terjadi. Ketika kepala polisi lengah dan membuat celah agar Teddy bisa membunuhnya. Beruntungnya dengan pistol yang tidak ada pelurunya tadi, Sing pun melempar pistol itu ke arah Teddy. Dan Teddy pun pingsan. Kejadian itu menandai bahwa hal ini telah berakhir. Sing pun diangkat menjadi kepala inspektur dan berpamitan dengan para murid. Tetapi pas mau keluar, Sing pun kaget. Sing malah melihat Miss Ho sedang dengan outfit anak muda banget. Yang siap mau malam mingguan. Dan film pun tamat. Cerita berakhir dengan ending yang bahagia, yang mana Sing telah naik pangkat dan cintanya pun diterima oleh Miss Ho. Menurut Mimin, film ini adalah film action komedi dengan cerita yang menarik. Walaupun lawas, film ini tetap masih sangat bagus. Segitu saja dari Mimin, kami Profilm pamit undur diri.